Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Sore yang kelabu ya, seperti biasanya. Kalau di Tangsel. Nggak tahu tempat lain gimana. Sama, Pak. Hujan, Pak. Sama semua. Gerimis mengundang, Pak. Rata nih kayaknya semua ini. Oke. Cek kamera dulu ya. Mana ini muka-muka lelahnya ini. Rata, Pak, ya. Medan pun mendung nih, Pak. Oh ya? Yes. Aduh, Iwan mengerikan sekali. Iya, Pak. Tunggu sekejap, Pak. Tunggu dulu, Pak. Ya. Berarti lah. Ya, Pak. Lain. Oke. Bagian besar sudah di rumah ini. Ya. Baiklah, di mute dulu aja, Wan. Oke, sip. Kita lanjut saja ya. Ini slide-nya agak banyak. Tadi saya agak keteteran yang di kelas reguler. Karena memang interaktif sih. Bentar. Saya share screen dulu. Sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Aman. Wan, dengerin aja, Wan. Jangan sambil baca, ngeri saya. Sudah, Pak. Sambil mantau, Pak. Oke. Kita lanjut dari yang part 1 kemarin ya. Masih di topik yang sama. Introduction of IT, the future now. Part 2 sekarang. Oh iya, sebagai informasi, silakan cek e-learning. Di situ materinya sudah saya taruh dan reference book-nya yang saya bilang waktu itu sudah saya pecah-pecah per bab dan itu sudah ada di e-learning juga sesuai pertemuannya. Jadi tinggal dicek aja dan silakan di-download ya. Nah, how becoming tech smart benefits you ya. Jadi bagaimana menjadi seorang yang pintar teknologi itu bisa menguntungkan kita. Ya. Jadi orang yang melek atau pintar teknologi itu berarti pertama pasti tahu dong apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh teknologi informasi. Ya. Yang kedua, tahu gimana teknologi informasi dapat memberikan keuntungan kepada kita. Dan sebaliknya juga, bagaimana hal itu bisa membahayakan buat kita. Ya. Dan juga, mengetahui kapan kita itu bisa memecahkan masalah komputer dengan cara kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, dan kapan juga harus meminta bantuan. Ya kan, nggak semua masalah komputer itu bisa kita troubleshoot secara mandiri, kan? Nah, kalau kayak kapasitor meledak gitu di motherboardnya, emang bisa kita benerin sendiri. Paling enggak kita lari ke produsen atau klaim garansi dan lain-lain ya. Oke. Tiga ini paling tidak. Nah, manfaat jadi orang yang tech smart. Ya. Jadi kita bakal tahu caranya. Yang pertama adalah membuat keputusan pembelian yang lebih baik. Ya. Jadi kita tahu lah, perangkat komputer banyak sekali jenisnya, banyak sekali peretelan hardware-nya, pun itu tablet dan smartphone, software-software yang tersedia di pasaran, beragam jenisnya, beragam bentuknya, beragam harganya. Nah, kita harus bisa membuat penilaian tentang kualitas dan kegunaan saat membelinya. Jadi, kita nggak salah. Kita beli
kita beli hardware tertentu, ya itu udah berdasarkan analisis yang kita lakukan sebelumnya, ya. Misalnya kayak ini sering sih kalau saya ini sering dimintai tolong untuk memberikan referensi perangkat yang oke sesuai dengan budget yang dimiliki, ya. Jadi misalnya mau laptop yang sekitar 6 jutaan, sudah saya carikan. Yang penting saya bisa carikan betul bagaimana laptop yang price performance-nya terbaik lah untuk di harga itu, ya. Ada nggak yang sering dimintain tolong kayak gitu? Sering, Pak. Sering, ya. Dan sebenarnya asik loh, riset-riset kayak gitu kan. Nah, kita aja berhubung kita tahu banget nih prosesor yang oke gimana untuk harga segitu, RAM-nya berapa untuk harga segitu yang okenya, SSD-nya yang berapa, layarnya yang panelnya apa gitu. Jadi keputusan dalam membeli sesuatu tuh jadi lebih baik kalau kita tahu segalanya di IT, ya. Nah, memperbaiki masalah komputer biasa, disinggung juga di awal, ya. Kalau cuma kayak ganti cartridge printer, upgrade software, ambil foto dari kamera digital, smartphone. Kalau kita orang yang tech smart, ya ini memang dasarnya, ya. Tapi kita pede, ya, dalam melakukan itu semua. Atau troubleshoot. Troubleshoot kalau masih bisa kita handle macam kayak cuma sekedar ngehang atau blue screen atau apa, selama kita masih bisa handle dan kita punya pengetahuan yang baik tentang itu, pasti kita jadi pede, ya. Dan kita bisa membantu orang juga untuk masalah komputer yang biasa. Nah, kalau udah yang agak expert, misalnya power supply-nya meledak, ya susah, ya. Atau salah satu kapasitor di motherboard kembung, atau salah satu chip di RAM-nya bermasalah, kayaknya sulit untuk kita lakukan sendiri. Gitu. Jadi tahu juga kapan saatnya kita minta bantuan ke pihak lain. Gitu. Jangan coba-coba bongkar sendiri, nanti bisanya bongkar doang, nggak bisa masang lagi kan berarti. Gitu. Sesuai kemampuan. Mengupgrade peralatan dan mengintegrasikan teknologi baru, ya, gadget, software, udah kayak gimana perkembangan sekarang, sangat-sangat pesat. Ya, kalau orang yang tech smart itu bakal tahu kapan dan dalam kondisi apa upgrade itu dibutuhkan. Terus bagaimana cara melakukannya? Kapan harus memutuskan untuk membeli perangkat baru? Ya kan? Kan ada kadang ada pilihan upgrade aja udah menunjang nih. Tapi ada kalanya juga, oh ini udah nggak sanggup semua, ini harus benar-benar baru semuanya, gitu. Ini juga salah satu yang sering dimintain tolong pastinya. Ada yang pengalaman misalnya? Upgrade RAM atau upgrade SSD? Ada yang pengalaman? Ada, Pak. Nah, apa tuh waktu itu, contohnya? Jadi... RAM itu kan ada dua versi, ya, Pak, yang pakai yang biasa yang 1,5 volt sama yang 1,2 yang versi low itu, Pak, low voltage itu, Pak. Low voltage, jadi, ya. Kalau voltage digunakan di port RAM biasa, dia nggak akan terbaca, Pak. Gitu, ya. Pak. Oke. Bisa, boleh. Ada yang dimintain tolong atau melakukan sendiri nih untuk komputer sendiri, upgrade sesuatu? Kan kita tahu nih kapan harus dibutuhkan upgrade gitu. Siapa? Apa? Upgrade SSD MacBook, Pak. Oke. Okay. Kan menantang karena kan kalau beli yang ori bisa sampai 4 juta ya 1 terabyte, Pak. Iyalah. Saya cukup di SSD biasa plus adapter bisa hemat 2 juta setengah, Pak. Oke. Okay. Jadi kenapa waktu itu dibutuhkan upgrade? Karena SSD-nya cuma 128, Pak. Okay. Kekurangan storage. Betul. Ya. Cara melakukannya tahu? Ada tutorial banyak, Pak. Oke, okay. Tech Smart, ya. Jadi masih ranah upgrade, ya. Nggak harus beli perangkat baru. Ya. Mungkin seringnya RAM, ya, kalau orang, ya. Tapi jangan pula nyaranin yang salah ke orang. Misalnya orang itu hanya butuh penggunaan Office biasa, cuma ngetik PowerPoint gitu. Dia ngeluh lemot gitu.
Tapi sebenarnya itu cuma jarang di clean up gitu, atau di trim atau di defrag. Tapi kita sarankan untuk upgrade RAM ke 16 GB. Tidak sesuai dengan peruntukannya, ya. Apalagi misalnya dia cuma Celeron, tapi RAM-nya 16 GB kayaknya nggak make sense lah. Atau Core i7 tapi RAM-nya kok cuma 4 GB ya, nggak mungkin juga sih. Ya. Apalagi ya. Nah, tapi kalau peralihan dari hard disk biasa ke SSD pasti ngerasain kan? Ada yang ngerasain nggak? Bagaimana dampak perubahannya? Ngerasain, Pak. Ya. Kenapa? Cepet. SSD ke NVMe. SSD, maksudnya SSD SATA ke NVMe kali ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Dari SSD juga tapi awalnya ya? Iya. Yeah. Oke, okay. Yeah. Iya. Bootnya jadi cepat ya, Pak? Banget, banget. Yang kalau pengalaman saya sih, waktu tahun 2012 itu saya coba ke SSD, SSD SATA, baru ada itu ya. Itu hitungannya early adopter dulu saya. Jadi baru dan masih agak mahal. Bootingnya, nauzubillah. Dari yang biasanya pakai hard disk biasa 30 detik lah ya. Kalau itu juga kalau banyak proses yang kita matikan gitu. Startup-nya. Tapi waktu itu saya mencapai 6 detik udah masuk Windows-nya. Wow. Kalau sekarang ya rata-rata udah SSD lah ya. Laptop biasanya udah SSD. Kalau yang ngerakit komputer sendiri juga desktop, nah biasanya udah pakai SSD langsung. Digabungin sama hard disk juga ya. Kalau kosong juga dompet kalau SSD 4 tera misalnya. Oke. VGA mungkin? Upgrade VGA? Misalnya keyboard, Pak. Upgrade keyboard? Oke. Okay. Iya, kenapa butuh upgrade? Nah, ini kan pengen pindah feel ke yang lebih kayak gimana ya, Pak? Lebih kan ini upgrade dari bukan upgrade sih, lebih ke downgrade malah. Jadi laptop saya tuh tingkat X230 gitu mau okay. Saya ganti ke yang tipe X220. Dia tuh lebih kayak menonjol gitu, Pak. Kayak kalau Bapak bisa searching itu kan dia kayak gimana ya? Yeah, kayak tipe laptop-laptop lama gitu, Pak. Iya, yeah. Ada yang long stroke ya. Iya. Yeah. Yeah. Jadi waktu itu tuh pas ganti itu saya pikir ya cuma keyboardnya aja. Lepas ternyata saya pasang itu nggak cocok sama palm rest-nya itu. Jadi harus ganti sama palm rest-nya juga. Jadi banyak ya. Iya. Tapi kalau lebih tinggi apa enggak mentok ke layar? Gimana, Pak? Kan itu lebih long, kan agak long stroke ya jenisnya lebih. Iya, lebih stroke-nya lebih panjang. Seven row kayaknya. Lebih menonjol kan? Apa ya, dia enggak mentok menonjol di layarnya? Enggak, Pak. Itu emang palm rest-nya jadinya kan itu kan palm rest-nya kita ambil dari yang sama juga sama keyboard-nya X220 itu. Oh, jadi gitu. Lebih kecil gitu palm rest-nya daripada yang X230. Ya, ya, ya. Downgrade sih, bukan upgrade. Ya, ya, ya. Bisa. Cuma kebutuhannya apa berarti waktu itu? Biar karena ini, biar feel-nya ya. Iya. Mungkin kayak orang pakai biasa keyboard yang membran ganti ke mechanical gitu ya. Mau ada feel yang clicky atau ada sensasi suaranya. Itu ada juga tuh. Oh, di chat ada nih apa? Menangani keluhan pelanggan error setelah upgrade RAM tambahan beda clock rate, agak beda speed ya. RAM lama dicopot dan diganti dengan RAM baru dengan clock rate sama. Ya, selain frekuensinya, pastikan juga latensinya sama. Ya. Kalau ngomongin RAM. Ya, lanjut. Menggunakan internet secara efektif. Ya. Sumber-sumber online itu udah banyak banget ya.
kalau kita ngomongin big data segala macam ya. Pokoknya informasi bertebaran di mana-mana. Nah, supaya untuk nemuin apa yang terbaik atau apa yang benar-benar dibutuhkan, itu biasanya ada effortnya ya. Butuh makan waktu juga. Nah, kalau pengguna awam kadang-kadang kesulitan. Ya, misalnya ada pengguna yang nggak biasa nih nyari software bajakan. Nah, dia asal begitu aja cari di Google. Ya. Kalau awam ya klik-klik-klik aja dikira softwarenya beneran kan. Tahu-tahu yang ada malah malware. Dia kena malware. Macam-macam lah. Nah, kalau kita yang udah sering nih atau sekedar tahu lah, kita tahu nyarinya di mana, dengan keyword apa, apakah pakai direct download atau di torrent saja, itu kan bisa jadi pilihan kita juga. Iya kan? Pasti sering nyari bajakan kan? Langganan, Pak. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi kita pun bisa membantu gitu. Bukan membantu bajakan ya, maksudnya ini enggak, bukan ranahnya di software bajakan aja, tapi kita tahu gitu loh, cara menemukannya dengan lebih efektif dan cepat. Ya. Melindungi diri dari bahaya dunia online. Ya. Segala yang berbau online tuh pasti ada dampaknya ke waktu kita, privasi kita, keuangan kita juga, kalau enggak bijak makainya, ketenangan pikiran juga. Ya, risiko-risiko yang ditulis di sini, nah itu banyaklah di mana-mana ya. Ada spammer, ada hacker, pengembang virus, identity theft ya, pencuri identitas, atau bahkan agensi yang membangun database besar profil pribadi yang nyemot-nyemotin data pengguna nih, yang beli-beli data pengguna dari sumber-sumber yang tidak sah gitu. Hati-hati ya. Kalau bukan user yang awam pasti tahu lah. Minimal pakailah setidaknya supaya aman ya kalau misalnya lagi browsing atau download. Pengalaman saya adalah menggunakan software internet security atau antivirus yang berbayar itu memang lebih reliable ketimbang yang gratisan. Di harga nggak bohong lah ya. Dari 2009 itu saya pakai Norton lalu beralih ke Kaspersky sampai sekarang. Dan alhamdulillah nggak pernah kena apapun itu. Malah saya saranin juga ke orang lain untuk pakai itu gitu loh. Jadi biar lebih aman. Kan kita nggak tahu dia cara berinternetnya gimana, apakah dia rumah atau gimana. Menggunakan teknologi yang dapat menunjang karir ya. Siapapun itu ya, eksekutif, polisi, politikus, yang kerja di bidang kedokteran lah, yang di musik lah, ya, entertainment, retail, rekreasi, bisa menggunakan perangkat teknologi untuk menunjang pekerjaan mereka. Ya, eksekutif misalnya, nggak jarang lah ya, eksekutif yang masih serba manual, nyatet-nyatetnya, kalau lagi ada rapat, catet di kertas gitu atau apa, nggak. Pakailah teknologi untuk menunjang itu ya. Bisa pakai HP lah atau laptop lah. Politikus juga pakai medsos kan rata-rata sekarang untuk menaikkan namanya. Di bidang kedokteran ya jelas di yang pertemuan kemarin udah sempat disinggung, baik yang dari hanya sekedar pakai sistem untuk pencatatan secara digital, bahkan yang sampai pakai robot-robot berteknologi tinggi. Musik juga begitu, musik sekarang mudah aja ya dibuat secara elektronik, walaupun rasanya nggak ori ya. Tapi mudah aja kita bikin di software musik, aset-aset kita gabungkan jadi satu, harmonisasi, jadilah lagu. Sekarang kan semudah itu. Retail, rekreasi ya, retail, kayak mesin kasir, lalu edisi yang banyak, ngetap-ngetap segala macam banyak. Rekreasi juga, pembelian tiket secara online, dan lain-lain. Ya. Adakah di sini yang pekerjaannya masih secara manual? Harusnya enggak ya, zaman sekarang gitu. Nah, all computers, great and small, nah ini kategori-kategori mesin yang ada ya selama ini. Dulu tuh pikiran atau gagasan punya komputer sendiri di rumah, hampir kayak punya reaktor nuklir sendiri. Nggak mungkin gitu, impossible. Karena apa? Mahal sekali,
besar, butuh ruangan yang butuh ruangan besar juga. Jadi tahun 50-60-an komputer itu hanya terjangkau oleh institusi yang besar saja atau perusahaan-perusahaan yang besar. Belum ada tuh yang di rumahan pakai itu. Ya. Nah, sekarang udah banyak banget bentuk dan ukurannya. Dan kalau boleh kita klasifikasikan menurut kekuatan pemrosesannya, diurutkan seperti ini ya. Nah, ini akan kita bahas ke belakang nanti. Superkomputer, tentunya yang paling kencang, mainframe, workstation, mikrokomputer, dan mikrocontroller. Oke. Okay. Kita masuk ke superkomputer dulu deh. Superkomputer itu sendiri kan mesin berkapasitas tinggi yang di dalamnya ada ribuan prosesor yang dapat melakukan lebih dari beberapa kuadriliun kalkulasi per detik. Kuadriliun ya, 1.000 triliun. 1.000 triliun. 1 juta miliar. Ya. Bayanginnya gitu lah. Kebanyakan angka soalnya. Per detiknya. Oke. Nah, buat apa sih superkomputer ini? Untuk melakukan tugas-tugas yang butuh pemrosesan data dalam jumlah besar. Biasanya untuk penelitian ya, kayak ramalan cuaca, merancang pesawat terbang, itu ada pemodelan molekul juga, memecahkan kode enkripsi, buat bisnis juga kadang-kadang dipakai kalau misalnya perusahaannya sanggup untuk nyewa ini ya. Nyaring informasi pemasaran, animasi film. Nah, ini super besar ukurannya karena terdiri dari banyak sekali perangkat, puluhan ribu prosesor. Kalau kita lihat yang pertama dulu deh, di tahun 2013 itu di Oak Ridge National Laboratory ada komputer yang namanya Titan, OCLF3 kodenya, yang bikin itu Cray. Cray itu anak perusahaannya Hewlett Packard Enterprise, HP. Pembuatannya butuh 100 juta dolar, daya komputasinya 17,6 sampai 20 petaflops. Ya, 17,6 sampai 20 kuadriliun kalkulasi per detik. Per detik, ya. Bayangin sendiri angkanya sepanjang apa ya. Flops itu sendiri singkatan dari floating point operation per second, ya. Ukuran kinerja komputer itu terutamanya untuk bidang perhitungan ilmiah. Nah, kalau diberatkan ya seperti inilah kira-kira. Setara dengan 7 miliar orang yang memecahkan 3 juta soal matematika per detik. Nah, kalau misalnya diibaratkan lagi, butuh waktu 60 ribu tahun buat 1.000 orang yang bekerja dengan kecepatan 1 kalkulasi per detik untuk menyelesaikan jumlah yang bisa diproses sama si Titan ini. Ya, udah keburu nggak ada itu orangnya. Baru selesai. Ya, makanya apalagi kalau dihitung secara manual kan oleh tenaga manusia, kemungkinan kesalahannya juga tinggi pasti. Nah, kalau komputer kan minim dong untuk hal-hal seperti itu. Nah, kalau ngomongin biaya listriknya lebih dari 9 juta dolar per tahun. Ini kalau nyala terus-terusan tapi ya 135 miliar lah setahun. Makanya kayak ginian tuh superkomputer nggak nyala terus-terusan. Dia hanya ketika ada proyek aja, ketika ada penelitian aja dinyalakannya. Ya iyalah, itu sebulan aja butuh berapa tuh? Ada kali 12 miliar kali ya, hampir 12 miliar satu bulannya. Hanya untuk biaya listriknya saja. Gitu juga dengan suara ya, karena saking banyaknya perangkat yang ada di dalamnya, otomatis suara yang dihasilkan juga tinggi. Kita masuk ke ruangan server aja udah berisik kan, gimana kalau di dalamnya ada superkomputer gitu. Harus pakai penyumbat telinga segala. Nah, tapi suaranya bukan dari prosesornya ya, jelas ya. Dari kipas dan sistem water cooling untuk mendinginkan si superkomputer itu. Ya. Nah, generasi baru sekarang udah ngandelin nanoteknologi. Ya, jadi strukturnya kan jadi lebih kecil lagi. Ukuran molekul, lama-lama atom nih ya. Nah, jadi dia digunakan untuk membuat mesin kecil. Jadi semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Sama kayak prosesor juga seperti itu ya. Proses fabrikasinya juga lama-lama mengecil.
kalau smartphone juga malah lebih kecil kan ketimbang desktop. Desktop masih di 7 nanometer. Kalau di chipset smartphone, SoC-nya itu terakhir di 5 nanometer. Kecil banget. Ya. Nah, di sini ada yang namanya Fugaku. Fugaku ini yang buat Fujitsu. Di 2020, dia dinobatkan sebagai superkomputer tercepat. Lokasinya di Riken Center, ya, for Computational Science di Jepang. Daya komputasinya 442 petaflops. Kira-kira sekitar 20 kali lebih cepat dibanding Titan. Ya. Tapi tenang, konsumsi dayanya juga bukan 20 kali lipat ya, karena ini basicnya ARM prosesornya. Nggak pakai X86, jadi ini lebih irit daya. Nah, waktu itu 442 petaflops itu udah kayak apa ya. Nah, dia sudah berguna untuk penelitian COVID kemarin. Jadi dia memvisualisasikan gimana droplet, ya, cairan yang keluar dari mulut kita, yang membawa virus corona itu menyebar dari mulut. Ya, itu divisualisasikan, dikalkulasikan semuanya. Dan meneliti masker juga terkait COVID. Makanya kalau kita lihat, ada dulu kan sering ada berita di awal-awal COVID, efektivitas masker. Kalau N95 segini, kalau yang biasa segini, kalau misalnya yang scuba segini, itu sudah dilakukan penelitian sebelumnya, makanya membutuhkan bisa memunculkan angka seperti itu. Ya, ini Fugaku. Tahun 2022, Fugaku lengser menjadi superkomputer tercepat. Dia udah tergeser ke nomor 2 sekarang. Nomor satunya adalah Frontier, OCLF5, ini penerusnya si Titan ya, sama-sama di Oak Ridge juga, International Laboratory di US, yang bikin juga masih Hewlett Packard Enterprise, biaya pembuatannya sampai 600 juta, 6 kali lipat lebih mahal dari Titan, dan dayanya 1102 petaflops, daya komputasinya ya, atau 1,1 exaflops. Jadi dia ini dinobatkan sebagai the world's first exascale computer. Ya, satu-satunya komputer ini bukan satu-satunya. Komputer pertama yang bisa menembus batas exascale. Ya. 1 exaflops, 1000 petaflops. 1 juta. Wah, banyak banget. Kalau dibayangin susah ya. Nah, bisa melakukan sebanyak itu kalkulasi dalam satu detiknya. Makanya ini per Juni 2022 dia dinobatkan sebagai superkomputer tercepat di dunia. Kita nggak tahu. Karena kalau dilihat dari situs Top 500, itu kan menampilkan daftar superkomputer rankingnya saat ini. Gitu. Ini ada dua soalnya. Ada Juni dan November. Kita lihat aja November. Apakah si Frontier ini udah tergeser atau belum. Gitu. Jadi yang tercepat masih saat ini itu masih yang Frontier ini. Ya, dia pakai AMD. Frontier bisa membantu memecahkan masalah ilmiah. Ya sama ya, penggunaannya mirip-mirip lah. Ya, kayak penelitian-penelitian lah intinya ya. Climate modeling, simulasi fusi nuklir, nggak tahu visinya ya apa enggak ya. Penemuan obat juga. Ya, intinya untuk penggunaan yang spesifik dan kayaknya tidak terus-menerus dinyalakan. Nanti dayanya akan sangat tinggi sekali. Kira-kira seperti itu untuk superkomputer. Ya. Belum pernah saya ngelihat langsung. Pengen sih. Cuma kan di Indonesia kayaknya nggak ada deh. Mainframes. Ya. Mainframe ini kalau saya lihat kayak ambil aja satu node dari superkomputer, nah jadilah mainframe gitu. Jadi perangkatnya tentu tidak sebanyak superkomputer. Ya. Secara rack-nya mirip. Ya. Yang pakai biasanya organisasi besar, untuk penggunaan penting juga tentunya, pemrosesan data yang dalam jumlah besar. Ya kan, apalagi perusahaannya skala besar,
perusahaan multinasional atau internasional, nah itu kan data yang dikalkulasikan harus besar di pusat. Nah, untuk sensus-sensus, statistik industri, statistik konsumen, ERP ya, enterprise resource planning, maskapai penerbangan, untuk transaction processing yang skala besar, nah, itu dipakailah mainframe. Ya, tidak secepat superkomputer tentu saja. Ya, tapi tentu kalau dibandingkan dengan mikrokomputer yang kita pakai, yang berbasis x86, oh jauh banget ya, emang beda. Kadang juga sering digunakan sebagai server. Ya, ini mainframe, lebih kecil dari superkomputer. Kita ke bawah lagi ada workstation. Ya, komputer khusus yang digunakan untuk aplikasi teknis atau ilmiah, matematika, aplikasi profesional lainnya. Penggunaannya juga spesifik, tapi secara bentuk sudah mirip dengan komputer desktop. Ya, bedanya dia serba dua deh itu. Prosesornya ada dua, slot RAM-nya juga ada dua pasang, yang biasa 4 mungkin jadi 8 gitu. Dukungan RAM yang sangat-sangat besar, dukungan storage yang juga sangat-sangat besar. Intinya ini lebih cepat dibanding komputer desktop, tapi di bawahnya mainframe. Ya. Ditujukan untuk penggunaan satu orang pada satu waktu. Makanya ada seperangkat di situ juga ya, ada monitor, keyboard, dan mouse. Beda kalau misalnya mainframe sama sama superkomputer kan, paling monitornya hanya satu atau beberapa untuk kontrolnya. Nah, workstation biasanya dipakai untuk yang berbau-bau grafis lah, ya, untuk bikin efek 3D-nya, pokoknya untuk membantu renderingnya. Nanti kemampuan workstation kelas bawah, yang paling bawahnya yang jelas melewati komputer desktop kelas atas. Ya, secara ini juga beda sih, secara penggunaan hardware-nya. Kalau si komputer desktop, mungkin kita pakai Intel Core atau Core Celeron Pentium. Nah, kalau di workstation, mungkin pakainya Intel Xeon. Nah, kalau di desktop, yang AMD-nya, mungkin pakai AMD Ryzen, Athlon, Threadripper. Mungkin yang di sini bisa jadi pakai yang AMD Epic gitu. Begitupun dengan VGA-nya. Kalau yang komputer desktop biasa pakai GeForce ya, kalau dari Nvidia, Nvidia GeForce. Kalau yang di workstation bisa jadi pakai Quadro gitu. Kalau misalnya AMD, AMD Radeon kalau yang kita ya, yang komputer desktop, kalau di workstation bisa jadi pakai AMD Fire Pro gitu. Jadi secara konfigurasi hardware-nya mungkin sama, tapi dia penggunaannya spesifik untuk penggunaan tertentu, ya. Azan dan mikrokomputer. Nah, inilah yang ada di sekitar kita sehari-hari, ya. Kadang kita sebut PC juga, ya. Jadi bisa diletakkan di samping meja, di atas meja, atau kita bawa-bawa. Itu kalau yang mobile-nya, laptop ya dalam hal ini. Digunakan oleh individu maupun bisnis. Ya. Nah, dia bisa sebagai komputer yang stand-alone, tidak terhubung ke jaringan, lokal aja gitu. Atau terhubung ke jaringan. Ya, ya tentunya menggunakan jaringan area lokal yang LAN ya, untuk menghubungkan beberapa PC desktop dan perangkat lainnya. Nah, kadang ada juga yang cukup kuat digunakan sebagai workstation ya, walaupun tidak workstation sejati ya yang pakai AMD Epic atau Intel Xeon gitu. Tapi setidaknya mungkin desktop yang diberikan spesifikasi yang rata kanan. Pakai Core i9 mungkin atau yang X-Series Extreme, Extreme Edition. Lain dia mungkin pakai Threadripper ya. Intinya gitu. Bisa juga difungsikan sebagai workstation. Asal speknya rata kanan juga.
jenisnya ya, seperti yang tadi saya bilang, yang kita alami sehari-hari lah, yang kita pakai sehari-hari. PC desktop, PC tower, notebook, netbook, tablet, perangkat mobile lainnya kayak smartphone dan lain-lain. Ya. Itu jenisnya adalah mikrokomputer. Ya. Desktop PC. Ya. Inilah yang jadi cikal bakal gaya aslinya mikrokomputer sebenarnya. Ya. Ada yang pernah pakai desktop PC yang model kayak gini? Oke, Pak. Kenapa? Ya, itu. Ini mungkin yang agak sedikit modern ya. Kalau yang zaman dulu bahkan monitornya CRT gitu yang di atas, monitor tabung. Ya, jadi intinya gaya aslinya itu seperti ini. Casing atau housingnya itu ada di bawah secara horizontal dan di atasnya ada monitornya, keyboard, mouse seperti biasa. Ya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak nih. Yang versi modernnya juga ada sih. Ini gaya aslinya dan ini yang kita pakai, yang sering kita rakit sendiri, kita pakai di kantor atau kita lah. Casingnya secara vertikal makanya disebut tower, ya walaupun dipisah-pisah lagi nanti ada mid tower lah, full tower lah dan lain-lain. Ya. Kadang taruh di samping meja, kadang di lantai. Jadi space-nya, working space-nya itu akan lebih banyak di atas mejanya. Itu usernya lebih leluasa itu. Masih ada yang mainan PC desktop kan? Tower-tower PC kayak gini? Masih pakai ya. Pak, saya Pak. Oh, iya. Jatuhnya masih hobi masih atau udah gimana? Buat nge-game doang, Pak. Main game. Buat ngedit sih, Pak. Buat ngedit juga, ya. Memang tidak dipungkiri yang model seperti ini lebih powerful ketimbang laptop, ya. Tapi jangan ngomongin laptop yang inilah, laptop yang kelasnya udah high-end juga. Yang tidak pakai seri U, ya. Yang pakai kelasnya yang udah H, dan lain-lain. Nah, bagian all-in-one PC, buat yang mau ringkas-ringkas, biasanya di kantor-kantor, nggak mau ribet, biasanya all-in-one PC yang dipakai. Jadi casing CPU-nya, yang isinya prosesor, motherboard, RAM, kipas, storage-nya, VGA-nya, dan lain-lain, itu semua sudah menyatu di belakang monitor. Ya. Lebih ringkas. Jadi kita cabling manajemennya enak kita. Kalau mau dibawa-bawa juga bisa, maksudnya mudah dipindahkan. Gitu ya, kalau bawa-bawa ya laptop dong. Nah, mini PC, barebone PC, pernah punya? Saya pernah punya Intel Nook di lab juga ada, Gigabyte Bricks itu ada di lab tuh. Nah, saya pernah punya atas dasar rasa penasaran aja, gimana sih rasanya mini PC itu, apalagi yang bikin langsung Intelnya kan. Tapi saya jual lagi karena masih ada desktop. Cuma sekedar pengen tahu aja gimana performanya gitu. Biasa-biasa aja sih, dia menang di ukurannya. Nah, kalau mau lebih kecil lagi, Intel Compute Stick. Nah, mungkin pernah lihat portnya langsung HDMI, jadi langsung colok ke monitor atau TV. Ya, di dalam perangkat yang sekepalan tangan itu sudah include semuanya, motherboardnya, prosesornya, RAM-nya, storage-nya. Pernah sih saya penasaran lagi, rasanya pengen beli, tapi kok udah nggak usah, cukup untuk aja. Nanti buang-buang duit. Penasaran sih sama yang model-model kayak gini. Cuma jangan mengharapkan performa yang terlalu besar lah ya, kalau yang untuk perangkat-perangkat mungil seperti ini, karena tidak didesain untuk itu. Kayaknya udah azan ya. Seperti biasa kita break dulu. Nanti kita ketemu lagi di 18 lewat 10. Oke? Okay? Oke, kita ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak.
Halo, ada standby lagi? Sudah, Pak. Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, Pak. Kita lanjutkan. Jenis mikrokomputer yang selanjutnya. Ya. Notebook. Kadang kita nyebutnya laptop. Ini pasti semua punya lah ya. Kalau laptop kan sebutan zaman dulu, masih general. Belum ada spesifikasi atau klasifikasi dari si laptop itu sendiri. Nah, tapi untuk yang normalnya, kita awali dari notebook dulu. Nah, notebook seperti yang kita punya lah ya. Komputer portable, semuanya include di situ. Monitor, keyboard, touchpad, storage, CD, DVD, kalau masih ada, baterai, layar, nah semuanya include jadi satu di situ. Ya. Nah, kalau netbook, dia lebih kecil. Ya, ini netbook sih sekarang udah nggak terlalu populer ya. Ini zaman 2000, pokoknya udah lama lah. 2000, sebelum 2010 malah. Ukurannya kecil sih, ya. 7 sampai 12 inci aja, jarang ya 12, paling mentok 10. Nah, bedanya apa? Daya komputasinya rendah, karena yang dipakai bukanlah Pentium, bukanlah Celeron, kalau Intel ya, bukanlah Core i gitu, tapi Intel Atom pada saat itu. Jadi lebih rendah lagi speknya dan otomatis penggunaannya untuk tugas-tugas dasar saja, ya, untuk penggunaan-penggunaan ringan saja, browsing misalnya. Ngetik-ngetik, bikin email. Ada yang pernah pakai atau ada yang masih punya netbook tapi masih nyala? Masih, Pak. Masih pakai, Pak. Oh ya? Apa mereknya? Asus, Pak, kebetulan. Sama nih kayak gini, yang IEPC. Iya, Pak. Ya ampun. Zaman berapa, waktu kapan belinya? Itu zaman saya SMP, Pak. SMP. Under 4 juta udah pasti ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Netbook gitu. Masih ada? Masih dipakai? Masih, Pak. Dibuat dipakai Linux, Pak. Oh, buat Linux. Ya. Buat ngoprek doang kali ya? Iya, Pak. Ya, soalnya sejujurnya kalau pakai netbook ini, ngetik pun nggak nyaman bagi saya loh ya. Nggak tahu buat yang lain. Karena layarnya kecil, resolusinya rendah. Jadi kurang nyaman aja gitu. Dan daya komputasinya terbatas sekali. Ya. Prosesornya beda. Kayaknya RAM-nya juga single channel. Mau di-upgrade juga apanya. Tambahin SSD juga nggak optimal. Nah, ultrabook. Nggak ada gambarnya kalau ultrabook. Sama kayak notebook, tapi yang spesifikasinya tinggi. Nah, kalau sekarang kan mungkin jamak lah. Sertifikasi Intel Evo, ya kan? Dan bunyinya macam-macam tuh. Yang wajib minimal Core i5 generasi 12 misalnya, atau RAM-nya minimal sekian giga, dual channel. Storage-nya wajib SSD NVMe minimal ukurannya sekian. Dari sleep ke on masuk ke Windows harus kurang dari 1 detik. Macam-macam deh sertifikasinya sekarang tuh ya, makin meningkat. Nah, tapi secara definisi ketika ultrabook muncul waktu 2000 berapa ya, saya lupa tuh, asalkan si notebook ini tebalnya kurang dari 20 mm dan beratnya kurang dari 2 kilo, itu sudah masuk kategori ultrabook. Nah, tapi itu dulu ya. Sekarang kayaknya udah dapet masuk kategori itu semua. Gitu. Makanya ada pembaruan dari Intel, dia yang memberikan sebuah apa ya, sertifikasi tertentu. Jadi harus memenuhi spek-spek tertentu. Gitu. Ya pastinya kecil, tipis, speknya tinggi. Cuman sayangnya ultrabook jarang, bukan jarang ya. Mungkin nggak ada yang pakai VGA yang dari GeForce atau Radeon yang kelasnya lumayan tinggi, karena
faktor dari tebalnya itu tadi. Ya. Two-in-one hybrid, ya, berlayar sentuh, nyalanya bisa dilepas dari keyboard. Ya. Tahu kan yang ini? Apakah ada yang punya? Sepertinya nggak ada yang punya. Nanggung ya. Saya pernah tahu namun tidak punya. Oke. Sama lah, saya juga tahu. Tapi nggak punya. Gitu. Masih nyaman dengan model clamshell biasa. Notebook pada umumnya. Yang tidak bisa dilepas. Ada juga yang convertible. Yang bisa diputar penuh layarnya, sementok-mentoknya, sampai jadi kayak tablet. Nah, tahu juga kan yang ini? Nah, apa ada yang punya? Ini punya, Pak, pernah dulu. Oh, ini punya ya. Zenbook Flip. Masih aman? Engselnya? Fleksibelnya? Udah ganti, Pak. Itu emang kekhawatiran saya kalau beli yang convertible ya. Terlepas dari apakah dia sudah dites sama produsennya berapa kali buka tutup gitu sampai ke tablet mode. Nah, tetap aja ada kekhawatiran gitu. Makanya saya tetap milih yang model clamshell biasa. Nggak minat takut patah. Ya, kita tahu beban tertingginya pasti di engsel dan di dalam engsel itu bisa ada kabel fleksibel dari motherboard ke layar ya. Jadi hati-hati itu. Ya, itu kalau mau ya fungsikan sebagai laptop mode aja, nggak usah dibuka jadi kayak tablet terus-terusan ya kan. Nah, tablet ya tanpa keyboard, smartphone versi gede, nah kan yang muncul tablet, layar 7-10 inci, ya. Dan inilah, si tablet ini pernah mempengaruhi penjualan notebook dan netbook. Ya, kan kita pernah tahu, penjualan laptop waktu itu ngedrop abis kan, karena gempuran smartphone sama tablet. Itulah. Tablet, ya. Tablet pada zamannya 7 inci. 7 inci kalau zaman sekarang, kecil lah ya. HP-HP sekarang udah 6, inci semua. 6, sekian inci. Kecuali mungkin waktu zaman awal-awal Android masuk, ya smartphone-smartphone-nya masih ada yang 4 inci, 5 inci paling besar. Makanya tablet tuh 7 inci rasanya sudah besar sekali, ditambah bezelnya sebenarnya ya. Nah sekarang, ya rata-rata tablet yang masih ada, ukurannya agak besar sih. 10 inci lah. Karena nanti tidak ada bedanya dengan smartphone. Smartphone aja ada yang sampai 6,8. Smartphone saya 6,5. Udah besar sekali. Tablet. Oh, ini nggak usah dibahas lagi lah ya. Semua punya pasti. Semua yang ada di sini. Kita nggak ngomongin yang di luar. Pasti punya. Ya. Fiturnya juga udah nggak usah dibahas lagi lah, udah tahu lah. Masing-masing pasti udah punya dan beli smartphone sesuai dengan kebutuhannya atau keinginannya. Kalau duit berlebih kan, kalau ingin bisa-bisa aja kan, walaupun sebenarnya nggak dipakai. Misalnya punya Galaxy S22 Ultra, tapi penggunaannya cuma untuk WhatsApp. Atau punya iPhone 14 gitu. Pro Max ada sih, tapi penggunaannya minim sekali ya, bebas-bebas aja sih ya. Intinya kalau smartphone gak usah dibahas lah, semua pasti tahu, semua punya dan memfungsikannya dengan semaksimal mungkin ya harusnya. Nah mungkin agak flashback ke zaman dulu, PDA, ada yang merasakan memakai PDA, personal digital assistant? Pakai Palm dulu, Pak. Wah, iya. Tahun berapa tuh ya kalau Palm?
Apa nih? Barang sultan itu Pak, iya, barang sultan pada zamannya, ya. Harganya tinggi sebelum smartphone ya, sebelum smartphone. Sebelum ya fitur phone pun juga belum banyak. Masih zaman dulu banget. Palem. Ya, fungsinya nggak banyak sih. Tapi pada zamannya itu fungsinya sudah sangat membantu sekali sebagai organizer ya. Ngirim email, fax, walaupun dengan speed seadanya, tapi sudah jadi barang mewah itu kalau dulu. Ya, sekarang udah tergantikan ya, tergerus zaman. Nah, ada lagi namanya e-reader. E-book reader, pembaca e-book. Ya. Yang populer Amazon Kindle, Barnes & Noble, Kobo. Jadi kalau ini sih menurut saya tidak populer di Indonesia ya. Nggak tahu, mungkin ada yang beli, impor mungkin, impor sendiri. Tapi kalau di luar Amazon ya, di US pasti. Fungsi utamanya tentu nampilin e-book, dan dari penyedianya langsung biasanya, si Amazon itu sendiri. Mirip-mirip tablet, tapi fungsinya hanya untuk membaca e-book saja. Ya. Layarnya juga ya layar e-ink lah, biar hemat daya. Bukan pakai TFT, bukan pakai IPS, bukan pakai AMOLED, tapi kalau untuk e-reader ya seperti itu layarnya. Microcontroller ya, kadang disebut juga embedded computer, komputer tertanam. Jadi mikroprosesor khusus yang ukurannya kecil dipasang di peralatan yang pintar, smart, supaya pada jadi pintar itu perangkat-perangkatnya di berbagai bidang yang ada di dunia saat ini. Nah, contohnya kayak di microwave ya. Ini contoh aja. Jadi si microwave itu sekarang udah tahu yang optimal itu berapa lama kentang dimasak dan pada pengaturan daya apa. Ya, jadi membantu menjalankan mesin kecil yang tertanam dalam peralatan rumah tangga. Nah, rice cooker juga. Saya kebetulan punya rice cooker yang pakai Fuji Logic Controller. Jadi nggak cuma cook sama warm doang ya. Kalau zaman sekarang tuh udah ada banyak preset-preset. Ya, kalau mau masak apa itu tinggal dipilih aja start. Jadi minimal itu udah pakai microcontroller. Ya, nggak cuma sekedar IC-IC biasa aja. Jadi ada sebuah storage kecil yang menyimpan, gitu, menyimpan instruksi tertentu. Nah, juga digunakan dalam monitoring tekanan darah, macam-macam ya, sensor airbag, sensor gas dan kimia di tabung untuk air dan udara, getaran, dan lain-lain. Ya. Bisa saja ini dikoneksikan dengan berbagai macam sensor untuk mendeteksi apalah itu. Nah, intinya kan harus ada yang menaungi. Bagaimana sensor-sensor itu bisa diterjemahkan hasil-hasil yang sudah ditangkap kan, kalau nggak ada microcontroller-nya. Tuh. Utamanya kan yang penting bentuknya kecil. Arduino, Raspberry. Nah, asik ini mainan kayak gini. Pasti ada yang mainan kayak gini ya. Nah, server ini udah di luar konteks yang tadi ya, udah di luar konteks ukuran daya komputasi. Tadi kan dari superkomputer sampai microcontroller, kalau ini beda. Kalau ini bukan ukurannya, tapi cara tertentu komputer itu digunakan. Ya, komputer desktop kan bisa jadi server. Mainframe juga bisa jadi server. Intinya komputer yang difungsikan sebagai pusat, sebagai nyimpan kumpulan data atau program-program yang dihubungkan dengan berbagai layanannya ke PC. Jadi ada banyak PC, workstation, perangkat lain, client server ya. Macam-macam sih contohnya, kalau di organisasi kecil itu paling buat nyimpan file ya sebagai file server aja atau print server. Nah, kalau yang besar juga bisa nampung database, berbagai macam database di situ, data-data apapun itu, informasi apapun itu ditampung di sana. Ya. Ada yang kerja yang ngurusin server di dalam ruangan server terus-terusan, dingin kan? Ah,
understanding your computer, ya. Kita mungkin tahu ngendaliin mobil kayak gimana, tapi tahu nggak ketika mobil mogok itu kita mesti ngapain? Nah, begitu juga kita mungkin sering pakai komputer, tapi tahu nggak kalau misalnya komputer itu tiba-tiba nggak berfungsi, crash, itu apa yang kita lakukan? Ya. Jadi kita harus understand tentang komputer itu. Ya, jadi masalah-masalah yang terjadi seenggaknya kita bisa troubleshoot dengan baik. Jadi tidak perlu kita sampai panggil orang lain atau sedikit-sedikit minta tolong bantuan orang lain. Kalau di kantor dikit-dikit panggil IT, dikit-dikit panggil IT gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, jadi setidaknya hal-hal yang kecil, hal-hal yang gampang lah, itu kan bisa kita pelajari sendiri. Jadi kitanya juga lebih efektif dan efisien dalam menggunakan komputer. Nah, apalagi kemarin, apalagi sekarang ini kan kualifikasi pekerjaan, walaupun pekerjaan yang biasa-biasa aja, di dalamnya terkandung bisa mengoperasikan komputer. Ya, bisa mengoperasikan Microsoft Office minimal seperti itu. Ya, jadi jangan ya sampai pengetahuan-pengetahuan dasar tentang komputer itu kita nggak tahu. Jangan sampai ya. Kita harus tahu cara kerja komputer itu kayak gimana. Seenggaknya hal-hal dasarnya saja dulu. Nah, ada 3 prinsip dasar yang harus dipahami pengguna komputer. Yang pertama adalah data diubah jadi informasi. Ya, ini prinsip sistem ya. Prinsip sistem itu input proses output. Inputnya itu data, diproses jadi informasi. Data diubah menjadi informasi. Perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, memiliki fungsi khususnya sendiri. Ya, kayak jelas itu 2 hal yang berbeda dan saling membutuhkan. Terus, semua komputer melibatkan input, pemrosesan, penyimpanan, dan output. Ditambah lagi komunikasi, kalau dia nggak stand alone ya. Jadi ini 3 prinsip dasarnya. Nah, turning data into information, berubah data menjadi informasi. Ya, data itu sendiri kan berupa fakta, angka, atau gambaran mentah yang akan diolah nantinya menjadi informasi oleh sebuah proses. Ya. Nah, informasi itu sendiri data yang telah diolah. Ya, cuma terbalikannya aja. Atau diubah untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Ya kan, kita mau ngapain, kita mau menggunakan apa untuk tujuan apakah data itu, nah, tentu harus kita kalkulasikan dulu, kita proses dulu menjadi informasi untuk menunjang proses pengambilan keputusan kita. Difference between hardware and software, ya. Hardware udah jelas terdiri dari semua mesin dan peralatan di dalam sistem komputer, semua yang berwujud fisik. Ya. Hardware tidak akan berguna tanpa software, ya. Hardware komputer misalnya, nggak ada operating system-nya, nggak ada software-nya, emang bisa jalan? Nggak, paling BIOS-nya doang. BIOS pun software, kan? Nah, gitu juga sebaliknya. Software ada, tapi nggak ada hardware-nya. Mau diinstal di mana? Mau dijalankan di mana? Gitu. Jadi kalau software sendiri ya, terdiri dari semua instruksi elektronik. Nggak ada wujudnya, nggak ada fisiknya. Yang memberitahu komputer cara melakukan tugas dan mengatur hardware. Jadi saling membutuhkan, ya. The basic operation of a computer. Ya, ada proses input, ya. Segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Bentuknya macam-macam, multimedia ya. Huruf, angka, simbol, bentuk, warna, suhu, darah, tekanan, tergantung inputannya. Ya. Kita ngetik kata atau angka di keyboard aja itu udah dianggap sebagai input. Ya, kita klik-klik mouse itu juga sebagai input. Kita ngarahkan pointer mouse itu juga merupakan input. Ya kan, ketika kita berhenti di suatu titik di layar, itu ada inputan karena kita berhenti di pixel X berapa, Y berapa. Nah, gitu. Processing operation. Ya, pemrosesan itu sendiri adalah manipulasi. Ya, yang dilakukan komputer untuk mengubah data menjadi informasi. Simpelnya aja kayak 2 tambah 2 jadi 4, nah itu udah ada tindakan pemrosesan.
Siapa yang memproses? CPU atau prosesor. Ya. Lalu storage operation. Ada dua storage. Primary storage sama secondary storage. Primary storage itu sendiri adalah tempat menyimpan data sementara yang menunggu untuk diproses. Sementara, jadi tidak permanen ya. Ketika tidak dialiri listrik, primary storage ini ya hilang dia. Nggak akan disimpan di situ. Beda halnya dengan secondary storage. Nah, jadi media tempat penyimpanan data informasi secara permanen. Nah, kalau yang primary storage itu kayak cache di prosesor, ada L1 cache, L2 cache, L3 cache, RAM, itu juga termasuk primary storage. Nah, kalau secondary storage ya hard disk, SSD, dan lain-lain. Micro SD gitu. Ya. Jadi yang primary sementara, kalau yang secondary permanen. Output operation, ya. Segala sesuatu yang dihasilkan dari sistem komputer, hasilnya sudah melalui proses, ya, outputnya. Jadi biasanya ada informasi, macam-macam juga bentuknya. Ada apa yang ditampilkan di layar, itu output. Apa yang dicetak di kertas oleh printer, itu juga output. File digital yang disimpan dalam CD, kita burn misalnya, itu juga output. Musik yang disalurkan atau suara apapun itu yang melalui speaker atau headset atau headphone, nah itu juga output. Ya. Communication operation. Ya. Kemampuan komunikasi di komputer ya hampir semua ada lah. Walaupun tergantung penggunanya yang mau milih dia standalone atau enggak. Ya tentunya dengan kemampuan komunikasi, kemampuan komputer bisa lebih luas lagi ya. Bisa terkoneksi kemanapun, bisa mengakses ke satu tempat gitu, baik via kabel, via wire maupun wireless. Data bisa diinput dari jauh, diproses di daerah lain, disimpan di lokasi yang berbeda dan outputnya di tempat lain lagi. Ya kayak kita ngetik di Google Sheet lah, kita bikin sesuatu. Kita ngetik di sini, tapi disimpannya kan di server. Servernya Google entah di mana. Gitu. Input hardware. Ya. Untuk simpelnya, dua hal yang pasti ada adalah keyboard dan mouse. Ya, walaupun nanti, ini kan pembahasan hardware akan ada lagi di pertemuan, kalau nggak salah pertemuan 6, nah itu akan lebih dalam lagi hardware-hardware yang ada. Keyboard dan mouse. Nggak usah sebutin lagi ya, paling. Keyboard ya udah jelas merubah sinyal listrik dari karakter yang kita tekan itu supaya bisa dibaca sama prosesor. Mouse, pointing device, buat nunjuk-nunjuk objek yang muncul di monitor. Gitu. Nah, processing and memory hardware inside the system cabinet. Ya, sebelum masuk ke hardware-hardware-nya yang ada di dalamnya, tentu bungkusan luarnya dulu dong. Nah, tentunya ada case, ya, tempat bernaungnya prosesor, memori, motherboard, power supply, itu semuanya, SSD, HDD, segala kipas-kipas, pendingin, water cooling, dan lain-lain. Ya, yang umumnya berbentuk tower. Ada yang mainan masih mainan kayak gini kan? Nah, ini kebetulan komputer saya sendiri. Udah jadul sih ini sebenarnya. Ada yang masih suka ngoprek-ngoprek desktop sampai sekarang? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Pasti bling-bling RGB-RGB. Waktu muda aja itu, Pak. Waktu muda. Iya, iya, iya. Ya. Gimana speknya sekarang? Saya pakai Ryzen, Pak. Ryzen 5. Oke. Ryzen 5 seri? Seri 3600. 3600. Iya, RAM-nya? 16, Pak. 16. DDR4, ya. 8, 2x8, dual channel? Iya, betul, Pak. Oke. Storage-nya? Storage-nya 2x250 GB SSD. 2x2. Oke. D-RAID? Enggak sih, enggak D-RAID. Oh, enggak. Kirain D-RAID. Power supply-nya? Enggak tahu ini bagus atau enggak. 500 watt, Pak. Apaan mereknya?
Apa ya, saya lupa juga, Pak. Tapi lumayan lah rekomendasi itu. Oke, nggak Mentari ya atau Simba aja? Nggak, ya? Nggak, Pak. Itu nanti meleduk, Pak. Iya. Jadi kayak Mentari nanti di dalam komputer kita. VGA-nya? VGA saya pakai 1660 Super, Pak. Hmm, beda dikit sama saya yang TI-nya. Oh, lebih tinggi dong. Zaman dulu kok. Harganya lagi nggak ngotak sekarang, apalagi konsumsi daya juga tinggi banget kan? Iya. Bukannya optimalin konsumsi daya malah naik terus sekarang. Parah. Minta power supply nggak nanggung-nanggung lagi. 800 lah, 1000 lah. Colokan PCIe makin banyak. Dulu 1, sekarang 3. Iya. Ya, gitu lah. Oke. Ada lagi yang mau berbagi PC desktopnya? Berguna juga ini, saya moto-moto setiap hardware yang ada ini. Suatu saat pasti kepake. Pakai ini Pak, i5 generasi 8 Asian. Gen 8, oke. Okay. RAM? 16. Dual channel ya, 2x8? Iya, dual channel. 8x8. Okay. Storage? Storage-nya pakai ini, NVMe. Oke. Okay. PCI-nya Gen 3, Gen 4? Gen 3 lah. Itu kan generasi 8. Iya, saya. Udah ya. 2018 dulu saya. Oke. Okay. VGA-nya? VGA-nya pakai MSI yang 1060. 1060. Iya, okay. 1060. Power supply-nya? Power supply-nya Seasonic. Seasonic. Iya, Seasonic. Itu punya saya juga Seasonic, tapi 650. Iya. 650. Ya, namanya hobi ya, pasti kadang di upgrade. Iya. Ini waktu kemarin sih kalau komputer saya ini sekarang ini jadul, masih Core i7 Gen 4. Masih jadul ini, RAM juga 2x4, 8, 1660 Ti, SSD cuma 256, Samsung, hard disk-nya 2x6 Tera, Seagate sama Toshiba, itu, ya gitulah, power supply Corsair, water cooling-nya udah nggak saya pakai lagi, bocor. Untung nggak mati itu komputer saya. Udah beralih ke heatsink biasa dari Noctua. Gitu lah. Ya, selama masih perubahannya terasa, kan ini malah jadi curhat ya. Kalau demen oprek-oprek komputer, lakukanlah sebelum kesibukan melanda. Gitu. Kalau udah mulai kerja, udah berubah. Tuh. Nanti udah, apa lagi? Udah nikah, makin gak kepegang tuh. Apalagi udah punya anak, makin gak kepegang lagi. Ini dulu biasa saya nyalain tiap hari, sekarang paling seminggu sekali nyalainnya. Itu juga untuk ngupdate-ngupdate doang. Yang pakai anaknya, Pak. Hah? Yang pakai malah anaknya sekarang. Iya, iya, iya. Ya. Gitu. Itu core-nya 4 ya, Pak ya? Komputernya, Pak. 4 core 8 thread. Masih lumayan lah, Pak. Sebenarnya masih lumayan, saya nggak ada nggak ngeluh lah, pakai ini masih oke-oke aja. Yang penting storage gede, RAM 8 juga kan, saya pakai komputer buat apa sih sekarang, jadi spek segini juga masih cukup aja, kecuali mungkin edit video, gitu. Atau main game berat, saya ganti RTX sekian juga, nanti kasihan bakal naik prosesor ya kan, RAM-nya juga nggak cukup. Masa gedean VRAM daripada RAM-nya kan? Kira-kira gitu. Server tower pernah coba Pak, workstation. Kenapa? Saya pernah pakai workstation, masih ada juga di rumah. Oh ya? HP ML360, tapi masih gen jadul. Prosesornya dua enggak? Yang double prosesor, tapi masih diisi satu. Mantap. Oh ya. Tapi bisa difungsikan satu ya? Ya bisa Pak.
Cuma lumayan itunya berisik, Pak. Kipasnya kan buat tower buat di server itu. Pasti. Sama power supply-nya lumayan nyedot karena bekas server 750 watt. Iya. Beda kelas ya sebenarnya itu ya. Iya. Terbesar sih saya server pernah pakai yang dual socket 32 core 64 thread, Pak. Jadi 16-16. Okay. Ya. Oke. Okay. Bisa dihajar bisa. Sama Threadripper atau Epic ya? Iya. Yeah. Tahun kemarin sih Pak, masih di tahun 2019. Buat apa di fungsinya? Server Purple, Pak. Oh, si server itu. Oh, Purple toh. Iya, 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 iya. Ya. Servernya panas kan nanti. Kan keadaan politik juga memanas. Saya netral, Pak. Cuma bagian IP-nya aja. Iya. Karena supporting kan, aja ya. Iya. Karena atas berantem, politik ya, politik ya, udah masuk IT base Pak, sekarang, Pak. Oh iya? Dalam hal apa nih? Jadi, setiap pendaftaran partai politik itu harus lewat aplikasi KPU namanya, Pak. Sipol. Itu tiap tiap 5 tahun sekali itu, sebenarnya kalau teman-teman di bidang IT itu bisa masuk. Ya. Karena kalau nggak lewat Sipol, nggak bisa terdaftar. Ya sih, modernisasi lah ya, modernisasi proses bisnis lah. Tapi tetap hard copy-nya dikirim, Pak. Cap basah nggak bisa dihilangkan ya. Mau pakai privi kek, mau pakai QR kek, cap basah tetap nomor satu. Itu salah satu apa, portofolio terbesar sih, Pak. Itu karena harus menginput data seluruh Indonesia mulai dari level kelurahan sih, Pak. Makanya entry lumayan. Yang menyebalkan sih. Entry. Makanya kita perlu server sendiri untuk synchronize dari seluruh provinsi sampai ke nasional itu. Itu kurang lebih 2 bulan aplikasinya running terus. Kalau udah berjalan sih enak ya. Cuma proses buildingnya ini lah, building database-nya ini yang bukan main. Tahun ini sudah X, udah nggak di situ. Sudah jalan sih, Pak. Nggak usah ngapa-ngapain lagi. Iyalah. Tinggal menuai. Menuai hasilnya. Tinggal running aja, yang penting reliable aja. Menuai komplainan biasanya, Pak. Kenapa? Menuai komplainan. Yeah. Menuai komplain. Pasti. Ada komplain. Ada komplain kan nanti project lagi, maintenance kan? Harus, Pak. Iya. Harus berkelanjutan ya. Sistemnya harus kita pegang kalau yang begitu, Pak. Oh, dia nggak beli lepas ya? Kebetulan sih nggak. Kemarin sih di ada satu tim, jadinya tetap terikat ke satu tim itu sih. Oke. Boleh tuh nanti sharing di pembahasan software ya. Kayaknya itu di pertemuan 8 atau 9 ya. 9 sorry. Lumayan tuh. Itu kan ranahnya software kan. Oke. Itu kan jamnya. Ya Allah. Ini mohon maaf ya, ini kan memang pembahasannya agak panjang, tapi seandainya nanti sudah 18.55 lah dari kata gitu. Belum selesai, nanti silahkan dibaca di e-learning ya. Ini kan saya upload nih. Nanti silahkan dibaca sendiri. Oke, prosesor. Ini juga masih prosesor saya sendiri. Ya. Intinya di dalamnya ada jutaan atau miliaran sirkuit elektronik atau transistor ya. Ya, bayangkan dari yang transistor segede genggaman tangan kalau zaman dulu. Sekarang di dalam sebuah kotak 3x3 atau 4x4 kalau nggak salah, di isinya udah ada miliaran transistor ya, berkat miniaturisasi. Nanti ada pembahasan di belakang. Jadi di dalamnya ada cache, tadi yang saya bilang sebagai primary storage, ada 3 level biasanya. Nah, semakin cepat prosesor, semakin mahal harganya. Ya, pasti. Harga nggak bohong. RAM. Ya, primary storage, temporary ya, sementara. Untuk menyimpan data dan informasi sebelum diproses dan setelah diproses. Ya, lalu akan dikirim ke perangkat output atau ke secondary storage untuk disimpan. Motherboard. Ya. Atau mainboard, kadang orang nyebutnya. Papan sirkuit, tempat semuanya itu bernaung.
prosesor dipasang situ, RAM dipasang situ, keyboard, mouse, misalnya lewat PS2 atau USB, printer lewat USB, display bisa lewat DisplayPort 15, DVI atau HDMI atau DisplayPort, terus untuk VGA ditancepin di slot PCI Express, gitu. Semuanya nancep di situ, ya. Slot ekspansinya juga situ untuk memperluas kemampuan PC. Ya, storage, secondary storage, hard disk drive zaman dulu, ya, di dalamnya piringan. Bergerak lagi, sudah berupa chip memori di dalamnya, ya, berbasis flash. Ya, makanya kecepatannya jauh lebih tinggi. Nanti akan dibahas di pertemuan pas hardware, ya. Optical drive, ya, masih ada sih di desktop saya, cuma udah nggak pernah dipakai lagi sekarang, ya, karena udah nyimpen bisa di tempat yang lain, ya, yang lebih compact, yang lebih mudah, gitu. Tapi mungkin kalau Blu-ray masih dipakai lah untuk film-film original, ya, kalau punya Blu-ray player atau PS5, ya. PS5 pakai Blu-ray, kan? Nah, seperti itu kira-kira. Kalau bukan yang digital. VGA, ya. VGA untuk memproses grafis, ya. Mengubah informasi dari prosesor menjadi sinyal gambar untuk dikirim dan ditampilkan ke monitor. Ya. Jadi ingat RTX 4090 yang segede gaban. Ya, sekarang perkembangannya begitu, ya. Makin besar ukurannya, makin tinggi konsumsi dayanya. Sound card, ini kita ngomongin output, ya. Sound card untuk memproses sinyal suara lalu dikeluarkan lewat speaker. Kadang sudah terintegrasi langsung di motherboard, kadang ada yang terpisah juga. Kalau yang sound enthusiast, misalnya audio enthusiast. Jadi sekarang yang internalnya juga udah bagus-bagus. Monitor, ya. Di mana lagi kita lihat output kalau bukan monitor, ya. Sinyal gambar dari VGA card ditampilkan lewat seluruh pixel yang ada di layar. Speaker, ya, untuk penerimaan sinyal suara dari sound card, dikeluarkan suara dari situ. Printer untuk communication hardware, ya, setidaknya ada modem. Ya, zaman dulu nih, ya, itu ada modem dial-up sama modem ADSL. Sekarang sih udah ONT, ya, optical network termination, karena udah fiber. Kalau dulu kan masih tembaga tuh. Modem untuk merubah sinyal dari pengirim, dirubah, disampaikan ke penerima untuk dirubah lagi. Intinya supaya sinyal informasi bisa terbaca. Ya. Router, ya, buat membagi jaringan, menghubungkan beberapa jaringan, dia seperti itu. Di rumah juga udah pakai ginian, kan, pasti. Software, ya, sekali lagi, ya, sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, ya. Jadi tidak ada fisiknya, hanya berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah yang kita inputkan nantinya. Tidak berbentuk fisik dengan menggunakan software. Jadi perangkat komputer bisa menjalankan suatu perintah dengan menggunakan software. Ada dua, sistem software dan application software. Kalau sistem software itu memungkinkan komputer untuk melakukan tugas operasi penting. Pengelolaan hardware dirancang untuk menyediakan platform bagi software lain. Jadi inilah yang menjadi wadah atau environment supaya application software bisa berjalan. Ya, kita sebut saja operating system lah. Ya, hardware nggak ada operating systemnya nggak mungkin, kan? Nggak mungkin jalan. Begitupun dengan software. Nanti kita lihat yang ke application systemnya, ya. Jadi dia yang mengontrol, kalau operating system itu kontrol utama untuk menjalankan komputer. Ya, nyawanya komputer, hardware tanpa software nggak mungkin. Software tanpa hardware juga nggak mungkin. Contoh banyak, application software dirancang untuk menjalankan tugas-tugas spesifik atau fungsi tertentu. Ya, tidak bisa berjalan secara independen.
Jadi harus bergantung pada kondisi yang disediakan oleh operating system. Artinya dia harus berjalan di atas sistem software. Microsoft Office, kita jalankan langsung di komputer kan nggak bisa, kecuali ada OS-nya dulu. Kan kita install di sistem software, kita install di Windows-nya misalnya. Gitu. Jadi tanpa sistem software, si application software-nya juga nggak bisa berjalan. Gitu. Contoh banyak, pasti sudah pakai lah ya. Nah, ini yang harus diingat. Miniaturisasi, faster speed, affordability. Jadi perkembangan komputer tiga arah dasarnya seperti ini. Semakin kecil ya, utamanya proses fabrikasinya ya, bukan fisiknya. Proses fabrikasinya semakin mengecil, faster speed, kecepatannya lebih tinggi, dan affordability, keterjangkauan. Ya, harganya nggak tinggi lah, semakin terjangkau, semakin banyak orang yang bisa menggunakan dan membelinya. Miniaturisasi, faster speed, affordability. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti silahkan dibaca di materi yang ada di e-learning. Ya. Dilanjutkan dari situ ya, karena waktunya sudah habis dan saya harus melakukan presensi. 5 menit kayaknya nggak mungkin selesai. Ya. Kurang lebih itu dulu ya. Materinya nanti silahkan dibaca dibaca sendiri di e-learning. Oke, sekarang segera on cam akan saya manggil. Sekarang gantian lagi akan dimulai dari informatika. Kemarin TI ya, sekarang IAV ya. Saya panggil on cam langsung nyaut. Informatika. Oke. Okay. Ahmad Zaran Diatmoko. Hadir, Pak. Oke. Okay. Ahmad Haris Wahidin. Arbi Guntor Sinaga. Bagas Aditya Pratama. Hadir. Oke. Okay. Bintang Dia Biasalam. Hadir, Pak. Oke. Okay. Fauzan Hibatullah. Hadir, Pak. Oke. Okay. Irfan Maulana. Hadir, Pak. Oke. Okay. Maher Zainuddin. Muhammad Raihan Al-Ghifari. Hadir, Pak. Oke. Okay. Muhammad Khairi. Khairi. AFK ya. Oke. Okay. Muhammad Rizik Susanto. Hadir, Pak. Oke. Okay. Muhammad Zaim Zufar. Mutiara Khairunisa. Nurul Burhan. Raden Arif Prabowo. Hadir, Pak. Oke. Okay. Reynaldi Bagas. Hadir, Pak. Oke. Okay. Reza Dewa Mahesa. Usamah Putra Andita. Hadir, Pak. Oke. Yagi Christopher. Oke, informatika dan saya beralih ke SI. Siap-siap. Abdurrahman. Abi Sopian Sauri. Izin, Pak, dia, Pak. Kenapa? Sudah di WhatsApp Bapak katanya. Oh iya, oke. Okay. Lupa tadi. Iya, iya, ada. Aditya Pratama. Afrizal Adiputra. Hadir, Pak. Oke. Okay. Arya Davin. Ya. Hadir, Pak. Ya, makasih ya. Dwi Haji. Hadir, Pak. Oke. Okay. Fiko Waditama. Hadir, Pak. Baik. Handoko Deni. Hadir, Pak. Oke. Okay. Helmi Nurfiko. Iwan.
Hadir, Pak. Oh, udah sampai. Coba. Januar, Adriadi. Hadir, Pak. Oke. Novianti Indahsari. Hadir, Pak. Mana? Oke. Satrio Triwibowo. Hadir, Pak. Oke. Sultanun Nadir. Uwais Al-Korni. Oke, S.I. dan sekarang beralih ke T.I. Abdul Syafiq. Abi Fadilah Surya. Ahmad Dedi Hoirunas. Hadir, Pak. Oke. Alkolis. Hadir, Pak. Ya. Alkolis. Arif Kurniawan. Hadir, Pak. Baik. Dadan Hatomi. Dani Ismarianto. Hadir, Pak. Oke. Konten kreator. Faisal Tanjung. Hadir, Pak. Baik. Bekasi kan ya? Eh, bukan ya? Bekasi, saya lupa grupnya tuh waktu itu. Nanti kalau pas offline nanti saya tanyain lagi. Febrian Dio. Eh, Fajar Muhammad Iqbal ada? Oke, Febrian Dio. Hadir, Pak. Oke. Aya ada, Ahmad Dedi Koirinas ada. Ferdinand Rizky. Izin, Pak, tadi titip pesan lewat WhatsApp. Katanya internetnya udah down lagi, sedang di lokasi banjir. Oh gitu. Ya, tadi sempat join katanya titip pesan aja, ini tiba-tiba keluar katanya. Oke, baiklah. Ya, ya, kasih, Pak. Iya, Gifahri Kurniawan. Ada, Pak. Ada dong ya. Ya. Gufran Amri. Iman Fauzi. Ada. Muhammad Syaifuddin Tamami. Hadir, Pak. Ya. Oke. Muhammad Michael Kartawijaya. Hadir, Pak. Baik. Muhammad Tufatur Rozikin. Hadir, Pak. Baik. Muhammad Yusron. Ada. Muhammad Yusron. Novita Sri Damayanti. Novita Sri Damayanti. Tadi Novita izin, Pak, lagi di rumah sakit, Pak. Ibunya sedang sakit, Pak. Oke. Okay. Join sih, Pak, tadi. Paulus Wibisono. Rahmat Sidik. Hadir, Pak, hadir. Oke. Okay. Ramadian Jasdia. Hadir, Pak. Oke. Okay. Reni Nur Oktaviani. Sedang ada kendala. Oke. Okay. Rian Ardiansyah. Rian Ardiansyah. Rifki Alamsah. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Okay. Rinanto Pratama. Okay. Hadir, Pak. Iya. Yeah. Syamsul Rizal. Hadir, Pak. Ya. Hadir. Oh, ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ada ya, belum terpanggil? Saya close semua ini ya. Udah terpanggil semua ya. Maaf, lagi di jalan, Pak. Agak berisik. Oke. Okay. Wah, yang kemarin diklaksonin ya? Sama Baswe. Iya, Pak. Hati-hati di jalan. Oke. Okay. Saya sudahi dulu hari ini. Mohon maaf materinya belum selesai dibahas ya. Iya, Hoiri, sudah ada tadi. Saya tahu kok. Oke. Okay. Nanti silakan lanjutkan dibaca di secara pribadi ya. Ambil di e-learning, silakan dibaca. Pahami di situ ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir kuliah hari ini, sore ini. Ya, silakan lanjutkan aktivitas kembali. Jaga kesehatan selalu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak. Sama-sama. Izinlah Pak. Silakan, silakan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.